Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bos. Kesempatan kali ini saya akan merawat bonsai, calon bonsai ini, bakalan bonsai ini. Siang tadi saya memproses bonsai ini bos, kondisinya masih seperti ini, baru saya kupas tadi sore. Seperti ini. Dan saya masih untuk memulihkan akarnya, saya menggunakan metode media air bos, seperti ini. Dan ini sengaja saya tidak buang semua, saya sisakan sabutnya. Kalau yang di sini dibuang, nah yang di belakangnya ini saya sisakan seperti ini, tujuannya untuk menahan atau menopang pangkal tunas yang ini bos. Nah, untuk menghindari dari goyangan, jadi kalaupun ada sedikit goyangan ini bisa tahan karena masih ditopang, ditahan sama sabut ini bos. Karena apa, sedikit saja goyang tunas, pangkal tunas yang apa namanya, tunas yang nyambung ke dalam ketos di dalam sini, kalau sedikit goyang itu bisa berakibat fatal bos, bisa membusuk dan kemungkinan mati. Makanya saya menyarankan kalau metode cara mengupasnya seperti ini bos, kecuali kalau yang ori itu tahan-tahan saja. Tapi kalau dikupas seperti ini, usahakan sisakan sabutnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan memproses jaring-jaringnya ini bos. Saya akan membuang jaring-jaringnya ini. Tapi jangan lupa sebelumnya ngopi dulu. Dan inilah pisau andalan saya. Nah, ini untuk memotong pelepah. Nah, kalau ini buat menyayat. Saya bikin dari gergaji besi bos. Oke, langsung saja buang jaring-jaringnya ini bos. Thank you.
iya. Saya sambil menyapa para senior yang menggeluti bonsai kelapa, yang menginspirasi saya, sang inspirator seperti Dewi Payatnya, Sobat Buliasa, Tanur Bonsai. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semakin sukses. Dek Dwi Payatnya, sebaiknya jangan. Lebih baik saya tipis-tipis saja, nikmati prosesnya. Yang ini sebaiknya dibuang saja. Ini adalah tunas pertama kayaknya. Jadi tunas yang tidak tumbuh daun.
cukup segini saja untuk perawatan si calon bonkla ini. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, dan salam nonwela, bebas.